Dibangunnya bunderan di perempatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka dianggap menjadi biang kemacetan oleh para pengemudi yang melintas. Dalam menyikapi hal ini, warga berharap pemerintah secepatnya melakukan pelebaran jalan untuk mengantisipasi volume kendaraan yang tiap hari terus meningkat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun bunderan Kadipaten tersebut dengan ikon Tugu Kujang dan miniatur Gedung Sate. Volume kendaraan dari berbagai arah, terutama dari arah Bandung dan Cirebon tiap hari yang terus meningkat, sering mengalami krodit pada waktu-waktu tertentu. Para supir dan warga berharap agar dilakukan pelebaran jalan sehingga kemacetan dapat teratasi. Nah, itu apa, dari ini lampu hijau ya, jalan. Terus dari sana, jalan. Kadang-kadang nggak ada yang mau ngalah, jadi ya gitulah. Jadi, apa, tidak saling ngalah, jadi apa, sering jadi kemacetan. Solusinya ya harus ada petugas ya setiap hari di sini standby. Iya. Ini itu benderannya terlalu besar, keadaan perempatan terlalu kecil gitu. Jadi gejalanya macet itu gara-gara ada bunderan. Kalau pelebaran mah mungkin nggak ada yang macet. Kalau ada pelebaran ya ini pekan dibongkar. Perempatan pinggir-pinggir kan hak pemerintah, itu kan tanah PJKA, ini tanah pemerintah. Kalau ini bukan pelebaran mungkin nggak macet. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV, salam Tribrata.